Menjadi salah satu model di majalah pria dewasa Playboy tentu bukan tawaran sembarangan yang datang kepada Nikita Mirzani. Ini bisa dibilang sebagai bukti atas keberadaan Nikita di dunia model dengan tubuh seksinya. Bahkan kabarnya berada bersama jajaran model-model kelas dunia yang berbadan seksi di majalah tersebut, membuat Nikita mendapatkan kontrak yang jumlahnya cukup bombastis. Benarkah demikian? Kontrak udah kebetulan udah di DP juga. Lumayan. Meski sadar betul jika langkahnya ini akan membawa dampak yang tidak biasa bagi Nikita atau memberikan nilai kontroversi di dalamnya, namun hal itu bukan jadi halangan bagi Nikita. Cewek penuh tato ini mengatakan jika dirinya siap menerima kontroversi atas keberadaan pose-pose seksinya yang nanti akan berada di halaman majalah Playboy yang menurut Nikita tidak akan beredar di Indonesia. Kontroversi atau enggak itu urusan nanti ya belakangan. Pasti ada pro dan kontra, pasti ada yang suka, ada yang enggak, ya dijalanin aja. Siap lah, cuma foto mau diapain gitu kan. Gitu. Gak buat rugi orang lain, malah bikin seneng kan, liatin foto-foto gitu.